Harga sejumlah komoditas dunia masih fluktuatif. Hal ini terjadi di tengah ketegangan di Suriah dan krisis ekonomi dunia yang belum pulih. Pada perdagangan hari ini, harga emas untuk pengiriman Desember 2013 turun 0,7% menjadi 1.408,8 dolar per troy ounce. Namun sebelumnya, pada perdagangan kemarin, harga emas mencatatkan rally 5 hari berturut-turut dan mencapai level tertinggi sejak Mei 2013. Potensi krisis di Suriah menyebabkan para investor mencari tempat yang aman untuk aset dan mengalihkannya ke aset safe haven. Sementara itu, harga emas batangan di logam mulia PT Aneka Tambang TBK kembali mengalami kenaikan hingga Rp18.000 per gram. Sementara harga jual emas batangan naik Rp5.000 per gram.